Nabi pernah mengatakan khiyaru ummati yudhahun wa ummati la yudhahun umat saya yang terbaik adalah mereka yang diberikan kemampuan oleh Allah kemudian mereka mau berkorban dan seburuk-buruknya umat saya adalah yang sudah dikasih kemampuan sama Allah kagak mau berkorban rasanya berat enggak dah sayang duitnya Lah padahal itu duit dari Allah. Cuma diminta dikit, dikit dah, dikit. Bakal berkorban enggak? Saya enggak minta tuh dagingnya bukan buat saya. Saya enggak minta kulitnya. Saya cuma pengen lihat kamu mau nurut enggak kalau saya suruh. Walakin yanaluhu takwa minkum. Ketakwaannya yang saya pengen lihat. Mau enggak disuruh berkorban? Nanti kamu akan dapat Ingat dalam hadis Qudsi Allah bilang Anfik unfik alik Berinfaklah aku akan tambah infakku kepadamu Jadi jangan pernah takut bahwa kalau kita keluarin duit Berkurang, enggak Bahkan akan diganti dengan yang lebih besar Jumlahnya ditambah Keberkahannya ditambah Pahalanya banyak Kurang apa? Enggak hilang tuh duit, enggak Infaklah kamu, aku akan tambah infakku untuk kamu nah, Ada orang yang begitu, sayang Enggak dah, sayang dah, bakal tabungan aja e, Jangan dah, jangan dikeluarin Ntar berkurang lagi tabungan saya Padahal, kalau kita perhatikan Untuk keluarkan duit keperluan duniawi Kayaknya mudah begitu tempo hari lagi musimnya bacan wah bacan naik harganya 2 juta 3 juta beli musim sepeda sepeda berapa nih 4 juta beli motor motor oh motor cakep nih buat sehari-hari motor 20 juta beli kambing berapa dua setengah eh jangan dah la ilaha illallah kenapa begitu Kenapa kita kayak berat banget? Padahal itu yang akan membantu kita, yaitu di mana Nabi katakan, "Azimu tohayakum fahiyya ala sirati matayakum." Korban kamu itu akan menjadi penolong kamu pada saat kamu mau melewati sirat nanti. Jalanan yang disebutkan dalam hadis bahwa dia adalah jalanan yang ahad saif adaqqu minal minasy'ar lebih tipis dari rambut lebih tajam dari pisau tuh yang disuruh nanti kita melewati jarang itu segitu sulitnya tapi kalau yang berkorban jangan khawatir ada tunggangannya ada kendaraannya itu hewan korbannya gitu Jadi kalau ada duit jangan ragu berkorban tapi ingat Allah perintahkan itu bukan untuk semua umat, semua hambanya, enggak. Bagi yang mampu. Haji bagi yang mampu, korban bagi yang mampu. Yang enggak mampu, maksain diri, jangan. Yang enggak mampu, duduk manis. Ya, ini waktunya dimana orang-orang yang mampu akan memberikan hewan korbannya kepada kita duduk duduk manis di rumah banyak banyak doa banyak banyak dzikir puasa di hari arafah nanti akan datang orang-orang yang mampu itu membagikan hewan-hewan kurban ini nih lo kan kan susah namanya orang nggak mampu mau makan kambing mau makan sapi kan mahal dan nah, di situ waktunya jadi selain kita berkurban itu mendekatkan diri kepada Allah juga ada kegiatan sosial di situ Berbagi kepada yang membutuhkan.